Hello, I'm Kirsten Bishop, Minister Councillor at the Australian Embassy in Jakarta. I'm very pleased to be able to support the Batik Girl animation series for Kusia. I'm also very proud to note that Ibu Lucia Efriani, the project leader of the Batik Girl animation series, is an alumna of the 2012 class of the Australia-Indonesia Muslim Exchange Program. Through her work with the Batik Girl animation series, Ibu Lucia is making an important contribution to the Indonesian community. Many of you are probably not aware that Ibu Lucia started her original alumni grant scheme project back in 2017 by conducting a training program for female inmates at the Class 2B Batam Women's Correctional Institution in Indonesia. Ibu Lucia's project worked with these inmates to create puppet characters that have now been adapted into three animation series, supported by a follow-on grant from Australia's Alumni Grant Scheme, with the aim of helping to prevent younger generations from using and abusing drugs. On this occasion, on behalf of the Australian Embassy in Jakarta, I would like to congratulate Ibu Lucia and Yayasan Cinderella Indonesia for securing a follow-on grant from the Alumni Grant Scheme, Yayasan Second Chance for your important role in supporting this project, and the 69 creative young people from Polytechnic Negeri Batam, who have been heavily involved in the production of the animation series. Australia is proud of its alumni, and we want to build positive and lasting relationships with all of you, as well as championing your ongoing contributions to Indonesia and the world. Ibu Lucia, I'm so pleased to hear that you're planning to broadcast the Batik Girl animation series at schools and universities in Indonesia, Australia, and in the United States. I'm sure your creativity will be an inspiration to other Australian alumni looking to contribute to Indonesia's development. Terima kasih. Uci seneng gak mau ketemu ibu? Iya, seneng ya. Uci juga udah siapin hadiah buat ibu. Ibu, kenapa sih belum bisa pulang sekarang? Kan ibu masih berobat. Kamu yang sabar ya. Sebentar kok. Kata teman Uci, ibu dihukum karena melakukan hal buruk. Makanya gak boleh pulang. Emang benar ya? Hah? Enggak kok. Enggak seperti itu. Ayah mau cerita tentang sebuah pohon besar di hutan ajaib. Kamu mau denger gak? Pohon besar di hutan ajaib? Mau? Iya, jadi suatu ketika hiduplah sebuah pohon besar bernama Ficusia. Ia merupakan tempat berlindung bagi para flora, makhluk ajaib di tempat itu. Nama tempat mereka tinggal adalah Hutan Santara. Setiap hari, Ficusia menghasilkan spirit fruit, karena itu adalah makanan bagi mereka. Ficusia sangat senang saat mereka bermain di sekitarnya. Seperti biasa, selalu menyenangkan melihat mereka bermain di sekitarmu, Ficusia. Seandainya lebih banyak yang datang dan lebih lama di sini, pasti lebih menyenangkan lagi. Hati-hati dengan apa yang kau harapkan, Ficusia. Jangan sampai kau diperbudak keinginanmu sendiri. Thank you.
Lagi-lagi, kau selalu sendirian di saat-saat seperti ini. Lihatlah beringin itu, cantik. Sampai sekarang, para Flona masih ada yang bermain di sana. Ya, selain cantik, spirit fruit yang dihasilkan juga lebih banyak darimu. Kau tahu, kau pun bisa seperti itu. Oh, ya? Caranya? Ya, dengan bibit ajaib. Bibit itu adalah Juta. Juta? Ya, dengan itu kau bisa menghasilkan lebih banyak spirit fruit dalam sekejap. Juta akan tumbuh di tubuhmu untuk sementara. Dengan begitu, kau bisa bermain dengan makhluk-makhluk kecil itu lebih lama. Persis seperti yang kau inginkan selama ini, kan? Iya sih. Oh ya, kemana saja kau hari ini? Aku tadi mencoba spirit fruit dari pohon lain. Hei, kau hanya perlu satu langkah yang berani untuk mendapatkan apa yang kau mau. Lagi pula, hal buruk apa yang mungkin terjadi? Aku dengar ada pohon besar di pinggir hutan mati. Tapi aku belum tahu kenapa. Kau sedang memikirkan apa? Sedikit. Pasti tidak enak rasanya melihat beringin lain lebih baik darimu. Tapi dengan ini, kau bisa seperti beringin itu. Ayolah, hanya satu malam. Setelah itu, Juta ini akan mati. Kau tidak perlu takut. Lagian, semakin banyak Flona yang bergantung padamu, artinya kau adalah yang terbaik di hutan ini. Aku akan mencobanya sekali. Ya, tentu saja hanya sekali. Thank you.
tidak biasanya mereka seramai ini? Iya, mereka sangat menggemaskan, bukan? Kau benar. Buahmu juga sangat banyak. Rasanya kau terlihat berbeda hari ini. Benda apa ini? Itu tidak penting. Akhirnya keinginanku terwujud. Kau juga senang kan? Tentu saja. Aku hanya memastikan kau baik-baik saja, Ficusia. Ficusia Sang Bintang Santara. Kau terlihat luar biasa. Lihat, mereka sangat bergantung padamu. Cuta ini sungguh ajaib. Aku tidak tahu harus membalasmu dengan apa. Ah, bukan apa-apa. Aku juga membutuhkannya. Ficusia, di mana para Flona? Hei, ada apa denganmu? Tidak ada. Apakah membawa benih juta lagi? Aku membutuhkannya. Tentu, aku sudah menyiapkannya untukmu. Sebaiknya kau gunakan itu segera. Para Flona menunggumu.
satu langkah yang berani. Dengar ada pohon besar di pinggir hutan mati, tapi aku belum tahu kenapa. Benda apa ini?
Vicusia. Itulah ceritanya. Terus ya, Vicusia bisa sembuh gak ya? Tentu. Kamu ingat kan kalau Vicusia punya teman kecil yang lucu? Oh. Di sini. Bu, selamat ulang tahun. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya sangat senang dan bangga mempersembahkan serial animasi Fikusia, episode yang ketiga. Dua episode sebelumnya mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat. Karena itu, saya yakin dengan antusiasme masyarakat untuk menyaksikan episode ketiga ini. Fikusia adalah proyek serial animasi, hasil kolaborasi antara Cinderella Indonesia Foundation, Second Chance Foundation, dan Politeknik Negeri Batam. Saya mengapresiasi ke-69 mahasiswa-mahasiswi lintas jurusan dari Politeknik Negeri Batam yang terlibat dalam produksi film animasi Fikusia. Serial animasi Fikusia bercerita tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dalam alur dan bahasa yang menarik sehingga mudah diterima dan dipahami oleh anak dan remaja. Episode 1 dan 2 serial animasi Fikusia menunjukkan bahaya candu akibat dari penyalahgunaan narkoba dan berakibat pada kerugian bagi diri sendiri. Format animasi dengan menampilkan karakter Batik Girl membuat film Fikusia menarik untuk ditonton oleh anak muda dan remaja. Batik Girl adalah boneka hasil karya warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2B Batam. Pembuatan Batik Girl oleh warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan adalah program pelatihan dari Cinderella Indonesia Foundation dan telah dimulai sejak tahun 2017. Sebagian besar warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tersangkut kasus penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan sistem database pemasyarakatan, dari total warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang berjumlah 278.319 orang, lebih dari 50% warga binaan adalah karena kasus narkoba. Sementara itu, tingkat penyalahgunaan narkoba di ASEAN dipandang sudah cukup signifikan. The Midterm Review ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Dark Drugs 2016-2025 yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional pada tahun 2019 mengestimasi 66 dari 100.000 penduduk menyalahgunakan narkoba. Perdagangan narkoba merupakan permasalahan lintas negara. ASEAN memiliki komitmen untuk memperkuat kerjasama melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkoba. Salah satu komponen penting dari ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025 adalah edukasi pencegahan. Menggiatkan kampanye ASEAN untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, terutama dengan fokus untuk membangun ketahanan pemuda terhadap zat berbahaya dan mendidik masyarakat umum tentang risiko kecanduan narkoba. Untuk mencapai visi Drug Free ASEAN 2025, semua pihak ditantang untuk mengembangkan metode penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang efektif dan efisien. Untuk itu, saya berharap akan muncul lebih banyak lagi kolaborasi positif seperti serial animasi Fikusia ini. Selamat menyaksikan dan mohon
cerita dan pesan yang sangat baik ini dari serial animasi Fikusia dapat disebarluaskan kepada orang lain dan masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.